Bagaimana nak? Nak meningkat pahala. Meningkat pahala. Meningkat pahala itu pahala. Meningkat pahala kita. Tengok pahala kita berapa banyak. Oh, nak meningkat pahala? Ya. Yeah. Nak sungkat pahala? Ya. Yeah. Rasanya tak ada lagi menimbang pahala ini. Dia hanya sebut gini, Nabi sebut 1/3 tu maksudnya nisbah ala syukri am, ya, di atas benda yang am lah. Tak boleh kita kata 1/3 tu macam mana kita suka apa kira kira ni. Wallahu a'lam. Kita suka, wallahu a'lam. Nak suka pahala ni kita tak ada. Sebab ada benda yang kita buat sikit pahalanya melipat kali ganda. Ada benda kita bersikir dia. Allah kata dalam Quran, dilipat kali gandakan amalan itu 100 sampai 700 kali ganda. Kita kira je. Kan? Kita sembahyang jemaah. Ada lewat kan 20 ribu. Ada lewat yang lebih kuat katakan 27 kali. Kita bukan kira berapa ramai orang nak jemaah kan? Tapi catatan insyaAllah ta'ala berlipat kali ganda. So macam mana kira? Allah Allah. Dan kita kena ingat, masuk syurga kita bukan kena apa. Masuk syurga kita kerana rahmat Allah. Jadi walaupun banyak mana pun sukatan pahala kita pun belum tentu. Melainkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya? Jadi jawapan tadi tu saya tak tahu. Wallahu a'lam.